Oke, sekarang lanjut soal yang nomor 5. Nomor 5 juga sama, ini masih tentang peluruhan. Suatu unsur radioaktif waktu paruhnya 100 detik. Waktu paruh itu T setengah. T setengahnya sama dengan 100 detik. Nah, supaya nanti sama dengan waktu yang biasa T-nya, 100 detiknya ini kita rubah ke menit. Nah, 1 detik itu kan berarti dibagi 60 ya kalau mau dirubah ke menit. Berarti 100 per 60 coret, coret. Diperkecil jadi berapa ini? Sama-sama bagi 2. Jadi 5 per 3 menit. Dah. Nah, terus bila bahan radioaktif itu mula-mula itu berarti N0-nya ya. N0-nya sama dengan 1 gram. Maka setelah 5 menit, massanya tinggal berapa? Nah, berarti 5 menit itu waktunya, T-nya nih, T-nya 5 menit. Yang ditanyakan, tinggal, kalau tinggal itu berarti sisanya. NT-nya sama dengan berapa? Berarti langsung aja kan ya, dimasukin ke rumusnya. Rumusnya, NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Nah, masukin nilainya. N0-nya 1 dikali setengah pangkat T-nya berapa? T-nya 5 per 5 per 3. Kalau kayak gini kan berarti 3-nya jadi naik ke atas ya. Berarti jadi 1 dikali setengah dipangkatkan 5 dikali 3 dibagi 5 habis habis berarti jadi tinggal 1 dikali setengah dipangkatkan 3. Setengah pangkat 3 berapa? Setengah pangkat 3 itu 1 per 8. Berarti jawabannya yang E.